Tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan juga hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang tibalah masanya yang sama-sama kita tunggu-tunggu dan juga yang kita nanti-nanti saat telefon menjelang tiba. Dan sama-sama kita mendengar ruangan keagamaan ceramah agama yang akan disampaikan oleh penceramah yang tidak asing lagi, yang berbahagia Tuan Guru Bapa Mang Bandang Ramah dari wilayah Fatani. Dengan ini alhamdulillah kesempatan yang baik bagi kita semua. Kesempatan yang baik bagi kita semua yang hadir pada malam yang mulia ini, sama-sama kita menghayati bersama ceramah yang akan disampaikan oleh beliau sebentar nanti. Dengan ini supaya tidak merugikan masa, saya menjemput dan juga saya mempersilakan kepada yang berbahagia Bapa Mang Bandang Ramah untuk menyampaikan ceramahnya. Dengan hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan, dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mengucap selamat malam kepada semua para kaum bapa dan ibu dan seterus kepada semua para pemuda-pemudi dan kepada semua para peminat yang mana selalu ikuti di dalam ceramah ataupun di dalam mengajar yang setiap-tiap kali setelah saya bila ada mengajar saya mengadakan live. Oleh kerana beberapa banyak di atas saudara kita yang tidak sempat boleh hadir dalam majlis dengan bentuk bermuhadarah dengan bersekala dalam majlis, hanya mereka walaupun tidak ada sempat yakni tidak ada masa untuk bersama, insyaAllah kemungkinan dia akan ikut melalui di dalam live. Oleh itu, sebelum daripada nak melanjutkan sepatah dua kata untuk menjadi mengingat kepada yang mana telah guna telefon ataupun terosak, kita gilah kepada tempat kunha dalam Facebook tu. Tulislah di antaranya Pondok Beneramu. Bila tubik, kita put tempat tak tuk cair tu. Sudah pada tu kita selalu kut cewi banyak-banyak. InsyaAllah dengan kita kut cewi ataupun kita panggil fus, mudah-mudahan sedara kita yang mana jadi teman ataupun sahan kita, dia akan boleh diantara selalu ikuti seperti mana kita nah ikut dalam majlis muhadarah. Dan di antara pada malam ini juga saya tak ketinggalan lah. Kepada Nayu Omboto dan Semakcik Omboto dan rongnya yang mana rong jugalah di antara usaha khidmat jamung rumungan daripada berserta dengan saya lebih kurang 11-12 orang dan tak tinggalilah pada keluarga Ronayu tadi yang mana usaha mengadakan makan ni, terutama sekali makan hak saya sangat berahi iaitulah sup ikan weh. Jadi orang kata ya usaha dia ambil dia ni dia naro ni wapa kelo jejak kereta pergi supaya kata nak jamu babo, tapi tak ada arah babo makan nasi sana kerana babo ambil tak ada dengan siapa akan ngorik sana. Orang pernah pergi muhabar dia tahu ramah tak pernah boleh-boleh hak pun babo. Sudah dia kelik tu gak. Nak ayat tu sudah melunju seminit dua tak pakai selalu mai kereta tunggu. Ayat tu tidak ada masa pun nak menyengai babo. Nak tidur tak boleh pun untuk khidmat. Setelah pagi mengajar tak pakai sekat pukul 11. Tak ada masa pun. Sudah ke sebelah dia tunggu penuh berhak sementara pukul 3 dia mari pula. Nak jadi menyaingai seperti kita tak ada masa. Seperti itulah Tuan Abel sebut tadi, bukan dia seni Tok Guru nak mari tempat kita, bukan dia seni. Dengan begitulah berkat dan ketuah dan limpah kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadi capuk dalam hati kita kaum bapa dan ibu ke sini mengakatkan tangan berdoa kepada Allah, mintalah Allah menghantarkan di antara Tok Guru untuk memberi penyampaian walaupun tidak ada begitu banyak sepatah dua kata pun tak apa dah. Padahal di antara penyampaian ilmu yang duduk ada ke sini cukup dah. TMI sendiri bukan tak pandai, Tok Kotik sendiri bukan tidak kebolehan. Tengok dia sebut tak ni, dia bayar saat ni tu. Dia dengar tadi yang biasa keluar dakwah dia ni. Kalau tua-tua yang melia kat dakwah,
Ya pesen dia dah. Mana uslub dia pergi dakwah, bayar dakwah. Dia pernah sebut tua-tua yang meria pesen dia. Hak tu, hak dia, hak tu. Tapi nak ayat tu cukup dah. Kalau kita nak ambil ilmu sekadar nak amal, cukup dah. Dan begitu juga, anggap kata tak nembel tadi, kau dengar orang tu bukan biasa. Orang belajar tinggi juga tu. Kerana ucapan berkecek dia teratur mulut. Dengan muka dia masbuk pun dulu dengan salah. Di antara dengar, di antaranya ketebah. Bukan dia, dia sebagai ceromoh dah tak ni dah. Anak cari mana tak nampak lagu tu. Walaupun kacuk begitu pun, tetapi bukan dia-dia tu. Tu muju dah. Dan satu lagi pula, saya tak tertinggalan lah juga kepada Khatib Bilal seteruh kepada semua kanak-kanak masjid ni. Dikatakan NGK. Dan ketika tidak ketinggalan lah kepada pemuda-pemudi. Seperti mana tak nampak sebut tadi bahawasanya kalulah. Maksudnya mulut apa juga ni. Nak kaya tinggi. Bapa tak boleh tinggi. Bapa kau masuk mulut tu sudah. Ambil dua berat lagi bapa masuk dalam mulut tu sudah. Pak Mugon ni yang mari kau ni. Masuk tu ada mata bapa ceromoh di sini. Pika masuk mulut dah. Tu dia. Tu rasa sudah dengan pika masuk mulut ni. Dah rasa ni. Ya gendah tak apa. Kalau gendah tak apa. Congak ni. Tu sudah. Mana tu abu mama ke pika. Itu dia nak. Pak luar aku mana nak bergerak sikit ni. Itu dia. Tinggi sah ni. Supua tiang arah. Itu tak apa. Mujur tak pakai cedam gunin. Tak cedam gunin. Congak nak gitu apa. Aku menengok pemaratong. Dari itu. Itu dia. Oleh tu lah babo ni sangat-sangat lah. Mengucap terima kasih semua kepada ahli kapur ke sini. Sama ada orang yang di dalam kapur ni dan berahli jirai. Yang mana mari di tempat mana-mana pun babo terima kasih lah. Dan begitu juga babo ni nak guna masa sejir. Kerana sekarang pukul 10 lebih. Nak guna berkecek masa sejir setakat pukul 11. Selepas pukul 11, ya babo ijazah pula amal lebih kakak dengan tengah je. Kali itu babo ambil masa berkeceknya sekadar seje je. Tapi sekiranya kalau agak tetap cukup, jangan murih. Kata tu Allah sultan je, jangan murih. Kerana masa gue banyak berdoa. Dari itu ke, terjangan maruh babo. Sebenarnya babo nak berkecek setakat ke sebelah sudah habis kena ijazah malam. Tetapi setelah masa izin oleh tempat ke sini, iaitu lah pukul 10. Sekarang pukul 10.3 minit, insyaAllah saja akan sudah. Yang mana di antaranya babo nak berkecek sepatah ruang kata berkaitan di atas dasarnya ad-dinun nasihah. Ugamu ialah nasihat. Oleh itu kepada semua ahli kapun, kepada kaum ibu dan bapa, daripada bapa jugalah berasa bangga dan berasa senang di atas, di antara kehadiran, di atas kedatangan bapa dengan tidak ada apa-apa pun, bahkan di antara selamat al-afiyah. Dengan begitu ialah limpah kerana Allah Ta'ala. Dan sekali lagi bapa pun tak terlupalah mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis. Yang babo pernah mai kawasan ni tegak dua tiga tempat dah. Jadi biasa ke sini pengurusi Puria, Kroel Puria, habis Puria. Payah dah nak cari tempat ni. Pengurusi pun kori Kroel. Nak cari mana? Payah babo dah tengok kok kawasan ni. Gitu. Payah juga dah nak dikebolehkan berlaku dengan kori, dengan pengurusi. Ni satu daripada perkara yang kebaikan bagi Allah Ta'ala beri kebolehkan. Maka perkara tu orang panggil hadza min fadlillah. Ini dia pada limpah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh tu apa perkara bila Tuhan kita dia memberi kepada satu orang, tidak ada siapa pun boleh nak di antara nak halang ataupun nak menyekat kita boleh.
seperti mana yang kita selalu duk baca selepas maya ko, Allahumma la mani'a, Allahumma la mani'a lima a'ti wala mu'tiya wala mu'tiya lima mani'ta, Allahumma la mani'a lima a'tita. Tuhan, tidak ada siapa pun boleh menegah, boleh menyekati. Nah, lima a'tita, bagi perkara yang engkau beri. Nah, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa boleh nak beri kalau engkau lari. Cukup dah kalau kita faham di antara kita nak baca lepas maya. Baca bila? Baca selepas kita mengucap takbir. Allahu Akbar, Allah Akbar. Sudah tu kita baca selepas habis. Allahumma la mani'a lima a'tita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita. Seperti itu juga kalau kita tahu kelebihan yang kita sebut dalam wirid. Tengok kita tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatu haq, alaiha nahya, atas kalimah tu mudah kita hidup. Nah, alaiha nahya wa namut, atas kalimah tu kita hidup, atas kalimah tu kita mati. Oleh tu kalau orang tahu isi wirid kita nak kata tu, saya nak tinggal. Kau hebat sekali. Wabiha, dengan kalimah la ilaha illallah tu lah nub'asu, kita bakti akhirat esok insya-Allah ta'ala. Amin. Begitu juga hak di antaranya Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah faqad dakhala al-jannah. Siapa di akhir ucapan dia dengan sudah la ilaha illallah, jamin syurga. Ah, dengan sebab itulah bila ada timbul di antaranya orang panggil ke suatu perkara yang nak hadir terhadap bagi satu orang, seperti mana berlaku tepi batas kereta tepuh orang ko, nampak orang tu tidak ada, tidak ada khabar, tak sedar, sunat kita telken hajar dia la ilaha illallah selalu dah. Tapi nak yang kita sekarang tak gitu, dia panggil nama dulu, mucah 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 dah gitu. Pak kalau sudah tak, mucaklah. Sudah. Tak masuk sergon lah. Ya tak salah kata mucaklah, kita selalu gak nampak orang berlaku, belaga mutu tak khabar, di telinga dia. La ilaha illallah. Ni kenarak ni, kenarak, kenarak. Kenarak lah. Ni tak imi, tak imi, tak imi, tak imi. Orang nak mati lelah, tanya kenal siapa lagi. Dia tengok ke kita ni begitu. Gi support dia, gi zairah ke sakit, tak orok dah, tak kabar. Dia gi bisik telinga, Kocima, saya dah duk jual es krim ni. Gi duk royak dia, gajah kelimah selalu dah. Kalau dia tu nak sereti tu, kelimah syahadah, kelimah tauhid ni, besar tak besar, sehingga sunat nak tidur malam, sudah dengan kata, la ilaha illallah. Kemudian perhati kita sekarang, jarang mana sudah ke situ. Kerana kebanyak kita pakat dengan kawan cucu, pakat dengan kawan sidi, kawan tu, duk depan terotak pasal geluk-geluk-geluk, nyeruk selera di situ. Allah, wal'ayyazubillahimizadu. Sekiranya kalau lagi mati, depan tu nak katakan, siapa nak menyaksi kata kita yang baik? Tak kata ke? Bukan dilari nak permainan apa-apa, bukan dilari tengok apa-apa, tapi we ada batas, we ada tempat. Yang biasa kita nak buka juga guk tak depan rumah, sehingga dia ambil di antara permainan terletak besar tak depan rumah, besar pula tu beratus hekti. Tak ada curama tu guk, tak curama ayak sibudina, tak coyak kerusi duk cunggu tu guk tak situ. Pas tepat nak tengok muka tu ngoki serap kek maha-maha tak situ. Tempat sejadah maya tak ada maha pun. Bahkan kain semaya dia pakai semaya pun tak pernah basuh. Bertahang dah. Ular tadi. Tapi kalau cuk nak pergi berlarak di antara hari meban tu, aduh, yang juga rosak. Yang sembuh punya bau dengan sapa cicak mampu.
Masya Allah sungguh kita ni. Eh jadi manusia kita ni roh. Mana yang pergi pelebih, benar hak tehat tak suruh pelebih. Hak ni lah. Hak ni hak babak kata kita sekarang lah ni. Gi duduk akak berkara hak tehat tak suruh akak. Hak tehat suruh tu akak kita berjatuh. Hak tehat suruh berjatuh kita pakat naik. Tak kata ke? Ha, cuba kita tengok. Ikutlah ada gapo-gapo permainan apa. Ikutlah. Kalau ada nak buat gapo dan gapo jenis permainan kot. Oho, kawan ni abang ni pakat keroh. Ayat meneroh licin moni nak sabuk ke mana. Tok guru nak mari, sepak akar tak apa lagi. Ni nak orang tak kita sekarang ni ketinggalan sangat. Padahal orang syafaat kita akan raksa pia. Tok guru ni. Yang kita boleh pandai baca Quran. Dok boleh muncak rumah syahadah. Dok boleh kena alih botol. Dok boleh diantar kena diantar rukun 13. Pio bercelak mata kita. Cuba fikir tengok. Sabit tu kalau orang tahu. Seperti mana dia tempat abad pergi ceramah banyak orang pahala ni kau. Hengok emos sanggup. Kalau kawasan jalan kat nama tak ambo tiga orang babo khidmat. Kawasan kot jalan star, bup dia tunggu yo khidmat. Khidmat buat apa? Dia teriak ke ilmu tak ada dah. Ibadat tak lebih dah. Hanya nak ambil sekali sepenuh baik. Hanya nak ambil sebut katanya man khadama aliman fi sab'ati ayam. Siapa dia khidmat orang dan ulama' dalam masa tujuh hari ya. Khadamallahu fi sab'ati ala fi sana. Allah Ta'ala khidmat ke dia dapat pahala menepati di atas 7,000 tahun. Sampai dia menuk sangat. Habis tu Nabi menggalak. Lu tengok hadis. Cuba tengok di akhir kita Tajul Muluk. Tengok Nabi sebut situ hadis ke 40 hadis. Tu kita tu bubuh. Syekh Ja'far tu. Wapa salah satu yang kata kita sekarang nak berjabat salah dengan Nabi tak kuasa dah. Lagi kucuk dengan Nabi tak kuasa dah. Nak makan nasi dengan Nabi tak kuasa dah. Nak tengok muka Nabi tak kuasa dah. Nak kucuk dari Nabi tak kuasa dah. Sehingga dia kucuk dia telah. Orang tibu, orang tujuh pikus saka Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Orang alim ulama ialah orang juru pikus saka Nabi. Dengan sebab tu Nabi mendatang pada hadis. Man safaha aliman faka'annama safafani. Siapa dia berjabat salah dengan orang alim ulama. Orang tu seolah jabat salah akad aku dah. Tengok ni Nabi. Nah, ni cuba tengok. Ha, wa man sahafani. Siapa boleh jabat salih akan aku sama dah di dalam jaga dari dalam mimpi. Wajabat lahul jannah, wajib syurga dah. Sabit tu kalau kata taubat ni Allah, lebih pada apa-apa lagi. Ni nak ayat terbuku di antara kita sekalian ni kita letak lepas bawah hak tesu naik. Hak tesu berjatuh di antara kita penaik. Tengok kalau kata almarhumullah bosin tak usah. Wapa kau buat jambu asah harga 500 sampai ke beratus ribu? Wapa? Eh? Wunga buat jambu asah harga 500 kuk dengan sampai beratus. Air hutan harga 50 kuk naik sampai 100 ribu dah. Wapa? Kita duk akik. Duk pergi akik cua ni motor. Jadi ya hutan ni motor situ lekat dah. Duk pakai akik. Semua yang jemuh, tak ada siapa boleh lihat terlebih. Tak ada kecap dan kopi tu, pakak gila jemuh. Walau tujuh, tak ada pihakit rasa-rasa. Ni nak ayat atau mudah bosan tak usah katanya. Apa saja nak naik benda, yutikan promo. Yutikan praca sampan. Tak gitu ke? Nak naik ke apa, yutikan promo, tikan praca sampan. Walaupun kita terlalu cerit kalau promo, naik sampai ke beratus ribu. Oh lah ada cerit yang mutu jadilah kemarin mau minta 90 lah. Oh ya pergi situ kan minta 1 juta. Kau naik kan mendadak hal ni. Tapi nak wayak kita benda hak harga tinggi. Kita perenyik turun bawah. Benda hak harga di antara genuh. Kita pisah kat naik. Lepas tu nak wayak dah hak kita dah akan naik. Tergapa boleh tupai kita akan raksa. Ha. Kerana kita semua ni kita akan nak pergi satu tempat yang bayangan tidak ada, yang sain tidak ada, yang air tidak ada, yang payung tidak ada. Hanya ada naungan arasy. Kami naungan arasy tak akan boleh duduk bawah tu
malaikat yang tertentu sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tujuh jenis golongan. Cuba tengok pada ni. Dah gitu kan? Ha tu. Ha oleh tu nak minta kita semua ni selepas pada ni cuba make it baik. Dah gitu kan? Kita kasih dak ke Rasulullah. Kita pernah cerita nak mimpi ke dak dengan Rasulullah. Hari-hari kita penuh dak nak mimpi jumpa Rasulullah. Sehingga di antara para habaib Nabi mimpi. Kita hanya setiap-tiap orang ada kah jalan mimpi jumpa Nabi. Amal gapo di antara boleh mimpi jumpa Nabi. Sabit itulah babo bila timak amal ijazah babo apa tak tinggal. Terima daripada penakah Habib Umar bin Hafiz bin Salim. Nak tidur malam, bacalah selawat ana fi jahi sayyidi Rasulillah. Nah, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca nak tidur malam, mimpi jumpa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mimpi jumpa Rasulullah, Nabi kata, man ra'ani fil manam. Siapa dia boleh mimpi, boleh jumpa aku dah tidur. Faqad ra'ani fil yaqazah. InsyaAllah, hari tu kau boleh jumpa aku akan rasa. Mana tanya kita ramai-ramai penuh tak mimpi jumpa Rasulullah. Sehingga tekoh Rasulullah nak mati tak tidur mahu Siti Aisyah. Rasulullah mati tak ada Aisyah lah. Sebelum Rasulullah nak mati tu Rasulullah tengok orang duk keliling penuh di dia Masjid Nabawi. Jeling tengok Rasulullah Allah tekoh. Allah tak ada mati lagi muncul lah. Ada sahabat kata Rasulullah mati dah. Umar khah ke bedah. Siapa dia kata Rasulullah mati, aku nak capah dah. Ni tengok di antara para sahabat saya, takut Rasulullah tinggal di antara sahabat. Ni di atas Sayyidina Umar. Ya akik tanya gitu, ya tak uang ni. Jangan siapa kata Rasulullah mati. Ni nak waya atas sudah pergi mengaku atas Rasulullah mati itu. Yang tidak boleh istihar sore. Ya Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah tu Rasulullah nampak mati tak lidak tak atas dada isi Aisyah. Abu Bakar masuk dalam Aisyah duk ngisuk. Teriak ingat ke Rasulullah mati. Teriak Siti Aisyah teriak. Abu Bakar kata macam mana Aisyah? Syaitan Rasulullah sudah kembali kepada rahmatillah. Rasulullah sudah gila. Abu Bakar sebab tu baik takut nak royak, takut orang tak asuk murah sampai begitu lalu. Abu Bakar selalu cerita harang, cerita-cerita ni akhir sekali. Abu Bakar tak nak minta kepada kamu semua yang duduk depan ramai ni. Jangan berasa hati apa-apa. Rasulullah sudah kembali kepada rahmatillah. Tapi walau Rasulullah sudah kembali, tetapi sunnah Rasulullah masih lagi tinggal kepada kita semua akan ikuti. Dengan Nabi dah sebut dah, taraktu fikum amroi lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Kamu tak akan sesat, tak akan gelawan setelah kamu ikut dua perkara. Al-Quran wal hadis. Oleh itu Nabi sebut pada hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kali itu kita semua ramai-ramai ni nak mimpi tak jumpa Rasulullah. Nak ambil sepenuh tak dengan Rasulullah. Kalau nak kita ambil siri singa Rasulullah usia Rasulullah besar. Itulah para alim ulama hartu bisbaru ikut sangka dia. Dengan sebab ulama ni boleh kita pandang semaya. Dengan sebab ada ulama boleh kita pandang akad jual beli. Dengan sebab ada ulama ni boleh diantar tahap pandang akad nikah. Dengan sebab ada ulama boleh tahu rukun diantar tebah diantaranya lima. Dengan sebab ada ulama ni boleh tahu kata rukun semaya 13. Kalau tak ada alim ulama siapa nak rakyat. Kita nak baca Quran SD. Nak baca tak panah macam mana nak pengerti di antara mana Quran. Sekiranya kalalah di antara kita nak reti hadis Nabi, macam mana hadis sahih hadis hasan macam mana jadi. Sabitlah kata Datuk ni Aziz Kelantan, kita telikatlah budi di antara dengan imam kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita nak semaya di antara kebir letak ke sini, imam Syafi'i jugalah dobit letak ke sini. Sehingga Imam Syafi'i dalam mazhab dia ni cakbir di antara dua cara. Emo letak ke dada, emo letak ke sini. Yang mazhab lain-lain tengok tu. Tak kata kan? Dan satu lagi di antara mazhab Ahmad bin Hanbal,
wajib di antara kena baca tasbih di dalam semai. Hak kita sunat je. Imam Ahmad Hanbal bila kebaik Allah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu tak ada apa. Subhanallah azim bila wajib. Tapi kita sunat je. Tengok-tengok deh. Pasal apa di antara istimbak begitu? Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sabit terkalulah kita terikat di situ, kita selalu tak tinggallah baca kuluh sepatah hadiah kepada Imamuna Syafi'i. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak pernah tidur tengah malam bangun teriak tu biar mata menilih. Sehingga anak tanya, Abah, Abah dah teriak menangis, dah ingat ke siapa? Ia kata, saya ni terikat sangat dengan guru saya, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tengah malam berdoa minta Allah Tuhan ku berkat guruku, apun kesalahan guruku. Pas kita semua penuh kedok bangun tengah malam, minta Allah Tuhan jagalah para tu'u di dalam muka bumi. Minta Allah Tuhan dia tak apunlah segala dosa tu'u. Minta Allah ya Allah di antaranya beri keberkat pada tu'u. Penuh kedok pertama-tama. Dok. Pas macam mana ni ada barakah? Macam mana nak ada selamat kita? Lalu itulah Allah Ta'ala hatta beberapa cuba emari, kita duduk gambit tengok mana depan sebenarnya humbi kita tak tahu. Ni nak seperti kita sekarang, break kita sudah habis. Kain break kita sudah putus, habis. Kamar dia bila break tak ada, ataupun kain break ada tetapi tak banyak, kita buat keterah doa sekali. Lagu mana banding, semua kita guna benda-benda alat teknologi yang mengada kunyulah Yahud Nasara. Yahudi Nasara membuat perkara suka perkara nak kita ralik ke benda tu. Bila kita ralik ke benda tu, kita nak ke benda tu. Tak kata, tengok. Learning ikutlah apa-apa pun. Kalau di antaranya api mapuh, gelisah, murah lebih apa-apa lagi. Tak apa lagi api mapuh, tak ipi api hidup molek. Gimapuhnya di antara wifi berkocok umum. Kalau bini enggak tak nampak wifi, telaki suruh menanak, tak menanak lah. Pongoh. Pasal putus wifi nak kecek line tak boleh. Putus wifi nak check di antaranya messenger tak boleh. Teriak lah. Anak hilang bulan-bulan tak sakit kepala. Wifi putus minit, kocok umum. Jadi dia. Begitu juga silap di antara ini basuh mapuh. Tak basuhnya itu. Kerana dalamnya tak biasa gunung dengan tangan, gunung dengan ini. Silap di antara kalulah kelalu di antara puyuk api mapuh. Tak menanuk lah. Jadi dia. Ni nak seherti kita semua ni, ya pun ya. Umat akhir zaman tak seperti umat yang lain lah. Nabi yang minta kemudahan umat akhir zaman. Tetapi saya kata, ya Muhammad, mu nak minta apa-apa kuih berlaku. Tapi di antara buku banyak bun, banyak di antaranya mati dengan balas bantah umatmu lah Muhammad. Hak lain aku kuih berlaku untuk serkaki lah. Nah, dengan sebab tu nak suruh kita reti kata bahawasanya, setelah terhabui kemudahan kita, kesenangan kita, tetapi yang bapa nak mintanya, jangan terlupa kepada tuasa Allahu Rabbuna. Jadi kita sekarang bila teh cuba sikit, tak gila situ. Tu panggil berit adab. Teh cuba capeng, sepakai yang tak ambil usul asal. Pada Tuhan bila timu ukara gapo suruh fasta'inu bisabri wassalam. Kita sekarang kalau dia betina sabung habis, dia lari. Tak klik katuk terosak. Abis serabut hak anak lari, tak katuk terasa. Siapa kabinin gi rumah babo abis tak kelak 2 bulan dah pun. Ha tu. Lepas tu amor cara anak 3-4 orang babo abis kisilak sikit ya. Buat apa? Ya kelak amor tak ada menanak gitu. Lari perah. Ni nak ayat terberit tak ada. Ni hak babo dak teriak sangat babo ni. Berita setengah-setengah di atas kejatan main babo. Bini amor tak hadir mano babo. Kira murah sikit yang nak tubik gi, amalan tak sewi gi. Oleh kerananya takut dia kata orang lain tak lari sekali. Bini abel dia tu tak lari sekali dengan betina dia. Tengok dengan betina dia. Bila abel lari dia, dia bahasa kata demo tu tak lari sekali.
Ya tak khabar tak duk peluk dia bukan yang menu abai kita. Bukan yang menu duk peluk kita. Tapi ia ambil di antara lak dia panggil ambil apa? Lak tan orang tu. Ni dia perik tak ada. Padahal bila Tuhan cuba sewaktu berkara kepada kita, kita kena pergi ke Tuhan asal. Tuhan cuba kita ingat ke dia. Tengok Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam masuk tanya Aisyah. Aisyah makan ni ada tak? Serta tak ada. Duk lama tanya pun ada takut ke hadiah. Tak ada tiga kali. Ya rela niat puasa sunat. Tengok siapa teruh mana pergi duduk di Masjid Nabawi. Tengok Nabi. Tak ada pergi duduk dalam kelab. Tak ada. Kita lah ni serabut pergi duduk toko main benda pening-pening. Jadi menyalahi dengan syarak. Buat apa tak akak tanya teriak kepada Allah? Kerana Nabi tak ada doa ya rudul qada. Doa boleh pelepah bih kita rukuh cerita. Buat apa tak doa? Tuhan tak akan tolak doa bila orang di antaranya teriak dan susah. Kita minta ya Allah, aku tak ada nak tupai siapa. Aku tak ada menggantung ke siapa. Yalah, engkaulah ya Allah Tuhan kami. Mintalah ya Allah engkau ni qada dan tunailah apa hajat yang amba nak minta. Amba tidak ada siapa nak bertolong ya Allah. Ning dia di antara dasar kita Islam. Nabi sahaja begitu. Sabit Nabi mari takut harga petikah Nabi lagi waktu hijrah. Habis kira Abu Bakar bergetar tu hajat Nabi membaca lah la taq wa la tahzan inna Allah ma'ana. Tak ada Muhammad ambil lah bedih. Muhammad ambil lah batu bunga tak ada. La takhaf wa la tahzan inna Allah ma'ana. Tapi kita sekarang tidak ambil perkara ni mari buat di antaranya. Alat sejatuh untuk menghadapi. Ni kalau kita mai fikir semula Allah jauhnya kita dengan situasi. Nak minta kita ada kapung ke sini. Buka mata wilwah. Buka mata hati wilwah. Terimalah ajaran ni. Kembalilah kita kepada Allah. Wa ila Allahi turja'ul umur. Sabit itulah idza asabatkum musibatun. Lepas tu faqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu habsa bila kena suatu cuba tamu mung kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bila kena bala ke mulailah dia duduk musuh. Mulailah daripada dia tak ada. Tapi kita sekarang mari serabut gapo kita hadap bi kelain. Ni apa yang kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh sedih makia. Kita sekarang kita sedar kita duduk dalam bulan gapo ni. Sekarang kita berada di bulan Rejab. Maka bulan ni lah yang dikatakan Allah telah memberlakukan peristiwaan Isra dan Mi'raj yang tak pernah berlaku kepada Nabi yang lain, bukan kepada Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu orang dulu bulan ni ia pakat di masjid ke tepuh tu di pondok mana-mana dulu ke di balasoh di masjid di mana ke tepuh para-para orang pandai yang duk mengajar ke apa. Bacalah Isra' dan Mi'raj. Lah ni tak ada dah. Galik habis. Hatta kita tak sedar hatta kita duduk lah bulan gapo. Bulan Rejab tu apa bulan Rejab? Bulan Rejab digelar bulan Al-Asam. Bulan yang tuli. Kerana bulan yang tuli di dalam syariat ada empat. Ambil daripadanya Zulqa'dah. Nah, ambil pada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lepas Rejab. Masa tu setelah tawak tu ayat ni tak pernah berbunyi khobab perai. Bunyi khobab berdeh, bunyi khobab apa tak ada. Waktu senyap tak bunyi suara perai pun. Lalu tu lah kelebihan bulan ni siapa dia buat maksiat bergana lebih daripada lain. Dan siapa dia buat kebajikan bulan ni bergana pahala lebih jalan. Lebih lagi pula dua bulan akan hadap ke datang iaitu lah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sehingga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dia selalu sidik kita tanya para sahabat nampak kedok anak bulan Rejab. Sahabat kata nampak bila nampak Nabi selalu baca doa tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna nah wa inna wa inna siyam. Nabi wa inna bis siyam wal qiyam. Nabi sebut susu jaga lidah bagi-bagi apa Nabi kata. Kerana Nabi buat banding kata di bulan ni kalau banding buat benar ke benar sebagai siap sedia nak buat tanam mi dalam bulan Ramadan. Bulan seolah-olah kita menebah
menebah bawa masuk bulan Syaban nak datang, kita selalu siap sedia di antaranya buh baju bakar lah belah bawa siapa lah mabah kita tahniah. Asabik tu sepanik masalah hadis Nabi man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasahu haramallahu jasadahu ala niran. Sabik orang buat majlis ni ingat kata bulan ni, bulan yang nak sampai ke bulan tengah ialah bulan dan bulan Syaban. Sehingga tu has mengaku kata bulan ni Syahrullah. Bulan Syaban yang tak apa hari lagi dikatakan bulan Nabi. Bulan Ramadan, bulan Ummah. Dengan sebab bulan tu lah Tuhan katanya ingat baik. Bulan tu di antaramu puasa lah. Habwe pahala aku sendiri jamin. Ana ajzibi. Oleh tu nak tanya kita ramai-ramai ni bulan Rejab ni, kita siap sedia gapo hati. Dan di antara bulan Rejab dan bulan Zul apa ni, Jumadal akhir yang lepas hari dah, dua bulan ni tak buat umuh ni. Bulan Rejab dia tak buat, siapa dia buat umuh bulan Rejab sudah mula buat bulan ni. Bila sudah naik esok nak timbul ukaru. Satu, menyebab nak bawa widadi sakit. Hak ni lah orang nak pergi rumah kata babo. Ambo mula naik rumah babo, lepas tu tu kau sakit semua dengan laki bini. Tak ingat siapa kalah ni. Babo tak berisik biasa buat mu bila? Bulan Rejab, tu dia. Sabit tu bulan ni, bulan Jumadal Ula, hak kemarin, Jumadal Akhir kemarin. Siapa dia mula buat tapak umur, walaupun sudah umur, nak timbul balah lelaki bini. Hak dah jadi dengan tak jadi tak kena cara dengan bini, tengok bila. Lepas naik umur. Kita perhati tak. Kita lah nak buat apa-apa, tak tanya orang pandai pun. Tak tanya. Orang jamin dulu nak buat umur setapak. Tanya dulu gi muh tok guru babo. Ambo nak melawat umur apa hari mana molek eh? Pasal apa dengan sebab umur ni lah hingga sampai ke bertambah rezeki. Sebab umur ni lah selamat di ahli kampung. Selamat ahli rumah. Tengok timbul. Biasa berlaku dak sekali. Ada di asyama Allah Taala, tekah tu koyok ditok bomo ingat dak kebelah dengan ayat tak sebut siapa-siapa tu. Kamar dia tu orang mari dia jawab umur comel. Sudah buat umur molek, duduk nak tapah hari, bercerai dengan laki bini. Ni nak suruh kita kata, bahaya buku buat umur. Masabik tu lah, kalau jadi timbul ukar dengan laki bini, nak minta kita betina ni, perhati baik-baik. Risik periksa molek, boleh terlepas lagi. Dan satu lagi, bila timbul kau tak senang dengan serabut ke apa, kebiasaannya, ia jadi cenai ke apa, banyak dia betina. Bertuah ke betina. Sabit orang betina bertuah, sabit ke jantan tak boleh buat halak bala ke betina. Tuah. Apa di antaranya lek syariat suruh waktu nak bini hak Nabi gi syarat tungkahu. Tungkahul mar'atu gi tilik gi kitab kepada orang jantan. Di waktu tungkahul mar'atu di menikah orang betina kerana pakar. Tak ada Nabi yang menikah orang jantan kerana pak tak ada. Mana suruh jantan pilih orang betina. Pasal dengan sebab tuah orang betina lah. Sebab orang betina tuah besar ni kita bukan harga murah. Dalil Nabi kata tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Mu menikah dengan orang betina dengan sebab orang betina tarik rezeki. Tengok orang ni dulu. Bapa nak sebut salah satu sama Allah orang dah depan umur haba kata. Nak masuk pun nak haba dia umur sah depan tu. Jadi ada salah satu anak dia tu orang susah. Lah ni sedai gabsar dia. Di Kelantan seolah teriak lah orang kaya sekali. Bapa nak sebut nama sama Allah yang tak mungkin sebut baik Ramlah. Dulu ibu dia tak wih. Tapi dia pergi pilih jatah. Jatah ni berjuruh betul. Pak Ramlah ni rela duduk dengan dia dengan jari 10. Lah ni juta-juta beliung-beliung duit. Kalau itulah tanya dia sebab apa Ramlah. Satu, ya hormat suami isteri. Lepas tu nak ayat tak abel dia tu tak biasa dia terkata huduh kepada ke bini dia. Lepas tu dia antara Ramlah ni, dia tertarik rezeki sangat, ya hormat ke kucing. Dia pergi mana-mana nampak kucing mata buta, dia ambil pera segar yang lepas.
Dia tengok kucing patah kaki, dia ambil fubat segaya lepas. Sehingga lah ni dia kelata, dia buat dua lapis rumah. Lapis bawah tak habis kat 1,000,000 lebih, kucing saja. Sehingga dia buat tempat duduk kucing, katil dengan lembek, sumpah rumah kita dah. Pasal dia naik beliung-beliung juta dengan kucing. Kita temu kucing sepak. Nampak kucing lutut. Kucing menata puang. Silap kucing pergi makan kepala ikan sikitnya. Duk mana kucing berdiri mapuh kan? Kucing pergi makan ikan seekor murid dah kita. Masya Allah. Eh, kita bertuah sungguh. Ni nak wayak tu. Sabit termasuk neraka ni sebab kucing ada, ada data pahadih. Tak ada hul ke panggil, tak ada apa ni, tak ada hulul mar'atu fi hirratin. Masuk perempuan an-nar, tak ada hulul mar'atu naro yata fi hirratin fi sabiyah, dengan sebab kucing. Lagu mana tahbisu, dia panggil tahbisuha. Dia kurung kucing, makan lauk dia kurung. Lepas dia tinggal tak rupai dah masuk neraka. Ini nak besar kita ramai-ramai. Kena ada hormat. Penting sekali bapa nak minta kita kejahatan ni. Kalau kita agak kata kita nak piku tak boleh, nak ajar tak boleh bini, tak kuasa sebini mula. Pakarlah banyaknya ke betina. Lah ni banyak ke betina dah baik abang. Kita duduk di rumah bapa, nak acu anak abang yang majuh. Orang betina duduk cari duit. Orang betina duduk nafkah anak. Orang betina duduk berikan baju ke anak. Abang tak ada. Boh ke abel kau nak curi tali, tali apa ni, tali tekok bining, tali tangan bining. Apa kita kerja teh? Sampai ketika dia tahu Tino di rumah, babo tak ada ko doa. Tino saya lagi ke abel. Doa mano buat abel ambo rajin maye. Doa mano buat abel ambo juru. Kano ambo ni kak dok dengar klik babo ni mikir babo takut dok perlu abel kita dok tak onlek. Malam-malam tidur dengan abel. Abel tak semaya. Abel tak puasa. Tak puasa tak apa lagi duduk seperti mana orang budak-budak. Para betina nak awak boleh. Muncul orang betina tak pergi mengadu pada majlis tak puasa. Gala cari doa. Baba tak ada kau doa. Baba kata baca doa ni lah. Seperti mana Nabi Hajar. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairah ma jabaltahu alaih. Wa'udzubika min syarhi wa syarri ma jabaltahu alaih. Baba wui teriak dah boleh. Tidak tahu nak gano, orang betina baik kira jatuh. Sebenarnya kena orang jatuh baik kira betina. Tapi gano boleh orang jatuh baik kira jatuh, tak alu kau. Kita lebih pada orang betina, kita dah tapak. Kita kena rak tapak. Tapak berdeda kita tu, setengah orang tu sepah. Banjir. Para betina tak ada puh ni. Tapi gano, hak tak ada tapak, kira baik kira dah tapak. Malu apa. Nah, nak air mak-mak. Sabit nak minta orang jatuh mikir nah. Orang jatuh pada akhir zaman mut nam ya lah. Bapa tengok bud bat pu yang keng tisut. Bud bat pu yang di tisut. Tak ada dah. Tengok duk cari nafkah gapo duk dengan anak dia. Hak duk cari pula dah. Bila anak di timur terlebat benda baru. Hak betina duk pakak 20 orang dengan kereta pergi minta air tawar tuk guru nak pergi anak juru. Ya tak ada sikit habut pergi anak bunuh. Apa kan nak godai mati buat salah ni. Nak berubat tikus tu buat masalahnya. Tapi tak siapa. Tak ada ko babo. Dok wi anak ambo berjuru, boleh mengaji, boleh semaya. Ning jiwa orang betina. Babo tanya, abel dak rano? Abel babo tak ada rasa. Ni. Tekoh masa nak ko anak pakak oleh. Dok atas pula dah. Nyih-nyih betina tu. Bo boleh anak jadi punah, lari hok jatuh, merah picok. Gapo yang telah gitu. Nah, habis tu nak minta kita jatuh sekarang. Fikir boleh roh. Nyanyi orang betina. Baba yang tu menas habis baba hormat ke mama dia. Baba dengan sebab hormat ke mama dia, tahu apa baba. Tuk pakai ke 3-400. Kereta sebelah waktu boleh pakai apa. Baba tak pernah pergi mama sakit hati. Baba nampak mama dia serabuk, bawa kelola. Tak biasa duit mama mek. Mama nak mek. Nak minta jangan wui susah. Babo susah tak apa. Pasal dia dah buat tak orang mari. Dia dah basuh baju babo. Dia di antara dah gosok baju. Hingga ni tak ada nak gosok tak ada ramai doa tengok ni. Tapi babo tak kata apa tengok. Tak gosok ke ni? Huh?
mama tak tak ada ke duk mari pernah. Pahala ni mudah-mudah babo nak kecek mama tak leh. Sungguh kapten kata mama nak kecek babo tak sirama tak oh mama kata demo. Ammu nak kecek dengan babo tak leh. Duk ceramah pukul 1 ke 2 klik dia tidur lah. Nak peluk pun tak leh, tak khabar lah. Fau pulak dah. Apa? Boleh pagi pulak dah bangun pulak dah tu. Dia pun selalu pergi di kedai buat kedai dia. Bos sudah mengajar kau 8:30 nak makan nasi dia, kemari tunggu lah. Abah tak maaf tu lah nak makan dengan mama dia. Tak ada masa. Mama pun jepuk pinggan masalah tu. Abah dia pun jepuk dengan dia. Nampak hati dia bertinu, letih dia. Lepas kita ke jatuh penuh kedok, jepuk lah boleh pinggan bini. Penuh kedok, ambil lah suat lah mulut bini. Penuh kedok. Rok tak rok, ai, 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 ai. Kek, cara kek, cara kek. Bini Allah, dia peluk anak lagi. Mikirlah ke jatuh tu, biar teriak mata boleh lah. Bapa tak boleh terima, bapa nyanyi ke betina sungguh bapa. Tu biar mata titik, tak ke betina dia bapa. Tak ada kau, doa nak wik abek sama ju. Pada kata tinggal aku pun salahnya rela, takut dia kata kalau minta tolak kepada suami, takut di antaranya tak dapat payung sergok, tak dapat payung mahlah sergok esok. Sampai tu siapa dia reda dengan tok lelaki. Rela tak ada tak penuh kita lelaki sakit hati dapat payung sergok kan esok. Payung mah. Rela no doh tak ada kata apa ya ke lah. Mikir boleh rah kita. Mikir boleh rah tak nebel. Dan kita mikir boleh rah kita sekarang. Jangan we bini kita teriak dengan sebab kita. Bila titik yang mata bini sebab kita buat nyanyi tak berkat hidup kita. Cik makan payung. Ni ni kata babo ni boleh. Hengok siapa kah babo? Tewi rezeki tak sama ke mana. Di dalam dia hantar bula-bula kan beratur lebih. Mari di mana? Kau kata mari, kena mari babo nak ui ruik. Babo nak ruik. Terkadang babo berdoa sikit mau nak jual tanah di Phuket babo. Ha panlan. 5,000 juta. Dia berjaya selesai babo. Buat insya Allah harga ambil babo 300 juta. Nak mari babo pula dah makna kata keberkatan kita dengan mama dia. Habis babo ni jaga babo hati kata ni. Nak minta kita ke adab bel jagalah bini. Ingat kata dia susah. Anak teriak wek dia lah dukung. Tak kata kan. Gapa-gapa buat nasi dapur menumbuk sama tu buik mata titik masuk lada kan bertinu. Raja tak tidur dia ya. Pah-pah masuk mata teriak. Tapi tak nak khidmat pada abel. Habis tu nak minta kita sebagai jantar sekarang. Klik tanya terhaitak lah malam ni. Pas penuh kendak kita di antara minta maaf kepada bini. Minta maaf ke ambo ratik kau. Seperti mana babo hak kita kala ni. Dia nak masuk tidur mari maaf mama dia. Ma bo salah po ngam mah ni. Tu guru tu. Ma bo salah po kecek kasar po ngam mama. Ia tahu mama dua hide. Mama dua basuh baju. Mama dua susu ke anak. Mama lah di antara duduk budak ke anak. Kita bedak. Kita mari itu sabit tu babo. Tak sapa hati kita. Ini sebab itulah kepada semua ahli kampung di sini. Cuba mikirlah kalau bapa sebut malam ni. Bapa tak saya sebut banyak. Nak ambil hari yang kita hidup. Nak ambil berkat hidup. Duit di antara tidak berputus. Seni, keluarga, anak pejuh. We jadi pakat suami isteri. Pas kita ramai-ramai penuh kedok di antara makan nasi beridah. Nabi sebutnya kulu jami'ah. Mu makan beridah. Lah ni tak beri dia rasa pun terkadang abang makan nasi sore. Terkadang bini makan nasi sore. Abang gi kelik gi mencung sorak di mana kelik lu jangguk. Pah bini tak Allah abang apa tu ke kakak. Bini makan ke kenyah rumah. Pah mula batuk ke. Tak tak sihat bini nyanyu dia. Dah kata kita puasa rana. Hening lah nak kata kita kena fikir semula. Gi di mana-mana kali kita makan gapo, kali kita teringat ke bini, tu yang kasih sungguh tu. Nah, hasabit telah babo ni walaupun tak gimana babo gi becing mana. Gi becing pak besar mana gi, orang besar dah. Babo fak mama duit nah. Buat apa isu lah kita. Pasal tak hati jiwa babo ingat, babo makan nasi sup tom yam. Makan ke kakak, ingat ke mama rumah ke gapo ya rumah. Tak dia tak ada babo beli tengah jalan kelik, buja makan sepo kita juga. Ni nyata kita kena ada jiwa lagu ni. Ni yang pengen ratek sujud. Pak kita dengan mak penuh dah. Dah dah dah.
menusuk dia, dia takut bini tahu di mana. Ada itu hab bini sebut tu kat kata kat bini pula dah. Kita duduk dengan abah. Pernah pedak kucuk dah abah. Abang nak tubik gi mana? Bebe. Ada cuba kucuk abah gi di antara wajah kelik dah. Kucuk. Sehat abah dah. Doa selamat abah. Kamu ada bila abah gi kita doa selamat pergi selamat kelik. Cuba ambil rusio hai abah-abah begini. Nak tahu tak anak berjuru tak berjuru. Oleh itu mustahil pada adat selama mana kita tak sepakat dengan abah. Mustahil pada adat nak anak jadi ikut kita selama tak hormat kemik kita. Siapa dia ada ibu, siapa ada tok, hormatlah pada ibu. Ni baru nak tengok sekarang kita manusia tak pernah hormat kepada tok. Boleh beli kereta pai merah. Kereta gapo hak comel-comel. Kalau kita itu sungguh, kita pergi ambil CD kita dulu. Mac kita tak ada lagi. Mac nak kereta bawa ke dulu. Ni dah. Tapi tengok ayat tak ada perhatian. Ada orang-orang maksum. Mac dia boleh nak jatuh sore. Dia ada ayat lah ke bapa yang tak dia boleh terakit pan-panlan. Perak yang hakiat Mac. Bila dia kelip becer mana-mana, masa dia tak ambil tak tidur lagi. Umuh dia 3-4 lapis berapa utih, dia pergi kucuk Mac yang dulu. Masuk kucuk mak yang sudah, peluk mak yang, barulah yang kelihatan tidur dengan bini rumah. Kita beli kereta baru, beli kereta yang comel. Tak ambil, ayuh, tak ambil, mak tak depan. Kalau bawa pun, tak juring, tapi takut nak jatuh bawa. Lepas macam mana nak berkat kita? Hasabik nak wayak babo, duk wayak babo sendiri dah. Eh? Mama dia, sebulan dua minggu sekali tanya, ingat mik rumah eh? Mik babo tak ada lagi, ingat. Gaduh je babo tak ada, dia pergi kereta, pergi makan, beli barang kat mik tu. Mama dia. Sabit keluarga babo, babo buat pesiduk, oh ya hak babo sedih ni. Tok tua babo. Ya tak ada nak zarah babo, hak tua. Ah tok tua babo saya tiba, dakwah. Tak ada nak mari, sebulan kali je mari dengan mama je. Mari kucuk, natu dia. Mai kucuk sebelah kucuk menatu. Pas kita piya ratik dia antar menatu kucuk tok tua. Tok tua bila kucuk bila menatu. Hamak dah. Hamak menatu ni. Mapuh, mapuh. Tak ada ke? Pas nak berkat macam mana? Bekilah semula. Benda ada boleh mungkin bekil lagi. Benda tak ada utuh lagi. Benda nampak-nampak nak utuh. Jangan kau utuh. Bekilah boleh lagi. Oleh tu siapa dia ada tok lagi, ada emek lagi, bawalah kawan anak cucu gi hormat kemu. Bagi siapa we cucu kucuk dah. Cuba orang kucuk dah tahu serano. Kucuk dah hari tangi berpadah dah. Sebab tu babo ada akhlak di pondok tok akhir babo, orang dok pondok klik rumah kucuk dah hari tua. Wasarana kalau nak kucuk be mata perap-perap-perap. Supaya kalau lah bini kucuk tapak kaki kita abel, atau kucuk di antara ibu kaki abel wasarana. Kucuk di antara jari abel, kucuk ibu kaki abel wasarana. Sabit dia masa boleh nak cucuk ibu kaki ibu. Boleh. Tak ada salah. Nak sujud ya tak boleh. Ni nak ayat kita semua kena uya di bujuru. Selamat kampung, selamat keluarga, rezeki murah. Hormatlah kepada orang tua tak ada lagi. Oleh tu kata Habib Abdul Rahman, mustahil pada adat anak nak taat kita. Mustahil pada adat anak nak hormat kita selama kita tak patuh becah berdoa untuk orang tua kita. Orang tua kita penuh dak kita akit tangi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Atau Rabbana ighfir lana dhunuba walidina kama rabbayani shaghira. Lalu tulah babo usaha nak tolong perkara ni. Relo babo 3-4 tahun mari dah buka terima budak tubik katuk sekolah rap repangi kerusuh musim panas. Kerana babo tengok budak umur 10 tahun, budak umur 4 tahun, 7 tahun duduk rumah, duduk main air. Tawa atas tepuh di kereta. Gaduh-gaduh dia atas main dah hutan, gentik di hulat. Pas kolah katuk kat 2 bulan. Pas tu kita nak cerita kamar mikir ke dok anak kita yang kecil. Ya budak di antara umur 4 tahun turun mari, ya bersaing tak lekat. 4 tahun siapa dia tanya bersaing lekat lah. Sabit tu Nabi kita di antaranya tekoh yang umur 4 tahun duk dengan Halimah di antara hamba di antaranya hak itu ya apa saudara di hadiah tu ke di dalam hatu di antara Nabi kita
Jibril dia ambil dia belah perut peruk buat cemaru. Bawa Nabi Muhammad belah peruk dia belah tubik pula. Lepas tu Nabi Adi Rasul belah pula. Lepas tu Malik Israq Merah 4 kali. Tapi hak kamu tamak atas 3 ya. Lepas kita dia hantar buat anak 4 tahun penuh tak ambil tangan dada, tak tangan dada anak. Bacanya Allahumma faqih fiddin ataupun baca Rabbi syrah li sadri, tak baca pun. Lepas kemana anak umur 14 tu dia hantar tasir dengan ketua tu. Tapi kalau kita ingat apaan anak umur 14 weh, panggil adik tak tangan dada bacalah Rabbi syrah li sadri 7 kali. Baca alam nasrah 3 kali. Baca pula wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Cuba buat rusyah berdoa. Insya-Allah anak akan berjuruh, tak akan lakuk batas mana. Ni kita nak kata tak jadi budak lah ni. Tak jadi budak kita ke tua tak jadi. Tak jadi budak ni. Dia kata budak dari kita ke tua tak jadi. Kita ke tua tak jadi. Ngau ke tua kita tak hormat mana, nak hormat mana kita. Sebab itulah kalau kita hantar budak berapa rela minta. Wayak aku pondok dalau, wayak aku ada gini lah weh. Hey, kita pakat terima budak. Sebab kalau anak kita duk tubik sekolah, katuk sekolah, nama tara nak buka sekolah, getok lah pondok. Berapa tu dipahau pun terima, pondok bermiji lalau pun terima, berapa supaya dalau pun terima, di mana terima weh. Kerana berapa rasa siap lah. Pahkama kita tahu tak, budak sebelum nak semaya, habis ajar. Rabbi firli wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak dah minta ampun kat ketua dosa tak ada apa harga. Duk rumah wirui 10-20 sehari boleh sekarang 10 tu je kok. Duk ponok ngah berdoa, panas maye, duk ngah piyah, duduk ngah ismaye, duduk ngah wiri, tak ada apa. Ni nak kata kita ketua mikir ke dak bak ni. Sabit dia kata senali at-tafakkuru sa'atan khairum min 70 rak'ah. Fikir seminit ya. Kikin nengwik nanti. Terlebih pada ibadat 70 rakaat. Kita pernah mikir kita. Mikir boleh roh kita semua. Maksud saya kata, kik dah leh. Tak sedut lemah lah fikir semula. Pas apa ada, ada kesilapan ke apa, rojok klik boleh roh. Tak kan kata dahim ada mikir. Eh, kesilapan mu kau apalah aku dengan ketua aku. Kesilapan apa apalah aku dengan ibuku. Kesilapan apalah aku dengan adik antua kampung aku. Kesilapan apalah aku dengan bini aku. Bini aku silapan apa dengan abai aku. Pakat fikir-fikir. Tak ada masalah. Selama tak fikir, selama tu tak tubik nanti je. Fikir ni besar sekali. Besar tak besar fikir. Kalau kita ambil perkara ni, mikir tak jiwa adalah hidup kita. Maka di antara tak ada dah. Fikir satu nur, satu cahaya berita besar untuk memperpah jalanan kita. Tapi selama kita tak fikir, selama tu tak akan apa jalan. Besar tak besar fikir, saya nak sebut pada hadis apa? At-tafakkuru sa'atan khairum min 70 rak'ah. Nak minta ahli kampung ke sini. Malah ni, bulan ni kita sudah dengar dia seperti Tuan Ember tadi, 2 kali baru ceramah. 2 kali baru tempat kita, maknanya lepas-lepas tak biasa ceramah. Duk mekya kulit ke kena. Kau baru dengar Tuan Ember terdua kali tadi, cengur, setok apa. Allah. Dah kata kan, umur dunia sekarang di antaranya 1400 lebih, baru 2 kali baru ceramah. Masya Allah. Duduk di mana Tuan Ember ni? Tuan Ember kata, hampir Tuan Ember termujur salah. Pok kita semua ni dapat boleh mikir bahawa terikat Tuan Ember sebut tadi. Insya Allah kali yang 2, yang 3, yang 4, we ada semua. Berdoa lah kita. Nak kata, bapak insya Allah ahlan wasan wa marhaban bikum. Kita bukan tidak ada ke apa ni, dia panggil apa, tidak ada di antara modal, ada modal. Tapi bila tak ada sungguh, tak ada mengada, dia tak boleh. Lalu itulah seperti mana Tuan Ember sebut tadi, dia terima kasih sangatlah kepada Ron Ayub. Ron Ayub lah usaha gejepuk tu, tu usaha jejak kereta lagi. Mudah-mudahan dengan usaha Ron ni lah, Allah akan berkembang tempat kita. Dan mudah-mudahan di antara dengan usaha Ron ni lah, Allah Ta'ala akan wihidayah semua ahli kampung kita sini. InsyaAllah tak ada. Ha, oleh tu apa-apa pun tengok masa, nak cukup dah. Ada 6 minit lah. Nah, 6 minit lah. Oleh tu sebagai sipulai buat rekahnya, minta semua kita ahli kampung pada malam ini, bukalah mata hati baik-baik, mikirlah baik-baik. Apa ada kesilapan, kita pakai maaf. Terutama sekali, pergi maaf ke ibu bapa kalau tak ada lagi. Dan yang kedua, maaf suami isteri lebih banyak. Dan lagi pula usaha berdoa kepada anak lebih banyak-banyak. Nah, kerana di atas doa ni lah, belum menolakkan bala.
ad-du'a yarudul qada. Doa sebagai pelepah habis segala apa hak telah menentu, orang panggil qada darwa, qada mu'allaq, qada mubram. Hak qada mu'allaq tu. Nak minta kita ketina tak ada rezeki berdoa kepada Allah Taala. Tak ada gapo berdoalah kepada Allah. Setuk gapo berdoa kepada Allah. Alamat hati mau doa emak tertitik terata. Siapa hak anak gapo minta lah Tuhanku. Aku tak ada upaya udaya tidak pandang minta lah angkau dah terbalik di antaranya akhlak anak. Sabit tersebutlah doa ni yang cacat silakan anak. Ya muhawwal ahwal, hawil ahwalana wa auladana fi ahsanil ahwal. Baca doa ni cacat. Allahumma ya muhawwal ya muhawwal ahwal, hawil ahwalana wa auladana. Kalau ada abe kita warilah wa azwajana ila ahsanil ahwal. Mintalah Tuhan yang paling kelakuan yang paling perangat. Palinglah perangat ambo, perangat abe ambo, anak ambo. We jadi fanga molek. Dok besok berdoa ke dok. Dia kata berdoa babo semaya babo nak de. Nak doa. Laman kau yang main kerok. Semaya tak de hon dalam. Insya-Allah nak lepas pangai nak anak. Oleh itulah kita boleh kembali semula. Dan sebagai terakhir nak setuh sikit babak bentuk buat semaya. Kebanyakan tina semaya kan kanak tak buah ni. Nah sikit lah. Bahkan mana bila tina semaya tak buah ni sah dah. Berapa tahun dah kita sebagai abel duduk semaya jemuh sejak hari bini tengok dah. Bila tina semaya kan kanak tak buah ni tak sah tak tunang orang. Cuba tengoklah kita. Berapa tahun dah. Lepas kita perhati ke dah. Ia boleh babo nak berhati ni asalnya babo tak nak jemuh semaya jemuh kan dengan mama. Wih salah buat tengok mama tak wah ni tu baik mata berap-berap. Allah salah roh aku. Tak mungkin mama ni boleh babo. Aku jadi babo, aku jadi tok guru. Duk naik wih ilmu tak bagi mama sendiri tak pada. Mama kata bab ni berlaku, masya-Allah. Lepas tu nak ayak tak babo sabit tu usaha dok tu bek kapo kok kapo nak usapa ni. Kerana banyak retina semaya kan tak bawah ni. Dengan sebab dah semaya lagu ni sabit tu apo akhir zaman orang betina cari makan payah duduk gapo benda anak pun tak dengar ke kita semaya tak terpakar. Bah berapa tahun dah. Bukan tak mengaji, mengaji lah kau. Tapi tak ada arah tok guru tak sebut steamer di situ. Padahal dok semaya hak ni. Kerana di atas orang gap betina katuk si tubuh malaike antara muka wa tapak tangan. Nak panggil muka kit baina ambil di patmu rambut sud dagu. Kamane nak uit mana dagu ni bukan dagu ni orang nak uit tutup dagu letak. Dah ini sikit atas ni sikit ni. Mana kata gap betina kena tok di atas dagu ni baru sah semaya. Pakul tak buah dagu tak sah. Pak berapa tahun dah semaya. Satu. Habis tu nak minta ke betina mana hari ni nah. Kelak siapa yang mana tak tahu lagi. Penting sekali ahli keluarga kita. Han lu siapa kelak bikin molek nah. Tapi nak ayat lepas mari dah kita duduk semaya belaka bukan taksi. Harap-harap masuk dalam doa Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Tak ada Allah. Satu. Yang kedua pula bab masalah niat mandi junub. Kebiasa dek sedikit niat mana junuk ni banyak niat tak kena. Pak kita nak berjunuk boleh anak berapa orang dah. Kalau tanya mana junuk niat ke mana? Aku mana junuk tak terpakah lalu. Kalau mari aku mana hei tak terpakah lalu. Pak kita kalau nak mani lagu tu walaupun tua jangok cuci bersih pada mana cemah di sisi Tuhan. Kan inilah babo sedikit tahu teriak babo. Niat tertiwa untuk guru tidur mana tak jenera. Ima tak babo senil. Tidak tak jenera. Saya kepada umat. Saya pada bawah naungnya dia. Kan cepat babo ni kesemenang babo tak sir. Babo nak fikir lepas khusus tak sir. Ceramah babo. Letih. Ngajar tu pakai lagi duk buat. Tapi ingat perkara ni. Kalau babo tak mari orang sini nak pergi muhabo. Mustahil pada adab. Gelo cabut diri gi lawa tempat ke tempat gi apa nak menyapa perkara ni. Ni kita tok guru nak usah pas pun habis dok kaca ji jang lagi orang pungang batu. Jang ni kata huduh untuk nawi umah pehak agama. Kita tok guru pun sering makilah.
Oleh tu terima kasih pada kita semua ni boleh mai berdengar serta. Nah, dia lagu jenego lagu. Dia unjuklah. Ai tak jenego ada pasang babo tak jenego ada pasang dah. Ha. Ya biasa babo kecek ke apa nak kelola banyak. Si nak kelola tak leh babo. Pasal babo terikat dengan hati nembeng kau yak tadi terua kali tu sebok dah babo. Tiba yak terua kali babo sok sebok babo. Ish. Allah, apa tak ada kan ceramah kok mana di sini ni. Kata bertuah besar dah boleh tak nebel dengan orang Nayuk ni. Nah buka mata hati kapu pakak mitok. Supaya dengan hak ni ni turut orang tak saya panggil dia apa-apa. Ya ya di, tak ada kapu mitok tak apa-apa. Ya tak saya ke? Ya kata kapu mitok panggil apa mah pula, panggil apa mah pula. Biar orang kata tak ada arah. Mari kerana dia tak rasa pun mitok ya kapu. Sebab tu nak terbabun pada akhir zaman ni pelik tak pelik. Ikutlah permainan tadi ke mainnya gila mainnya gapo wandik gapo katuk mana dengan cerong-cerong ning tu hal menjadi kebaikan pada kita. Dek tiga pas yang kedua pula kita serenok jual pak ngaji lah ni ribu-ribu tak ada kurang penuh mari pak berok gimana penuh ning satu rahmat ya Allah Ta'ala bagi. Oleh itu terima kasih pada malam ini, ambil dah rusia yang bapa nak beri untuk kita buat amal. Penting sekali untuk niat mana junuk tadi betul semula. Hak lepas dan hak anu. Kalau hak lepas dah, biarlah kesilapan taklid mazhab Imam Hanafi ia tak dibilai kata rukun bagi niat. Hanya syarat. Ha, tengah tu tak bila rukun dah. Bak nazafah tak bila dah. Imam Hanafi dia situ. Oleh tu siapa dia kena niat mana junuk nak niat atau junuk kena pun mengangkat. Mengata saja aku mengangkat junuk. Saja aku mengangkat haid. Saja aku mengangkat nifah. Kalau nak buh di antara tak sebuh junuk, kumani wajib. Kumani fardu. Tak apa. Kalau buh junuk, kena buh mengangkat depan. Kalau buh hei, kena aku mengangkat hei. Kalau tak sebuh, buh daripada tak apa. Aku mandi daripada hei. Aku mandi daripada junuk. Aku mandi pada nifah. Tak apa. Ini sebagai untuk, orang panggil, buat atas jalan kita membaikikan. Mudah-mudahan di antara dengan kita usaha niat baik mari di antaranya apa dia terima apa yang bapa beri dengan itulah Allah Subhanahu wa taala hidayah semua pada kita semua insyaallah amin. Oleh itu akhir di antara ceramah bapa cukup ku sebelah bermolek bapa doa janji tadi nak ijazah malah. Pertama sekali bapa nak ijazah tulislah ayat ni untuk menjadi azimat dalam bulan Rejab. Setengah tu yang menggalak dalam bulan Nufus Syakban. Tapi ada setengah riwayat dengan pendapat yang tak boleh tulis dah. Siapa nak uri rezeki murah cari hidup, tulis yang satu ayat atau ayat ni. Tulis ayat inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tulis kita lipat wa azimat tepek di kocak baju. Siapa dia di antara tepek ke sini, rezeki tidak berputus-putus. Nak ujadai molek sekali, kita ambil kalah. Kalah di antara hak bidak awak ke, hak yang boleh selik dia. Kita kerak kalah tu, kita tulis ayat tadi, buh celah. Buh dia kacak baju. Kita misalnya kita pergi beli. Pergi beli habis kini 1,000. Ia bergana kelip lebih pada 1,000 lagi. Hak semua ada satu lagi, kita tulis ayat tu, tepek di baju ni dah. Selit sini dah. Apa awak ingat? Apa awak ingat bila? Bila kita pergi beli wapau ko, beli ikan ko, beli ikan baju ko, sudah kita akad jual beli, kita pun selalulah baca ayat ni. Inna hadala rizquna malahu min nafadin. Duit kita habis, mari kita semula. Wa'amalah. Mudah-mudah sekali. Bah kalau di antara kau tadi babo ngajar penarik tadi, orang kampung mereka kata kan babo wah kalah sudah babo tak kalah apa seputung ha di moko. Waktu babo tulis wah ngaji molek siap 20 kok dia mau beli lagi. Babo nak buat ni. Suruh kampung tak buat. Tak buat kata. Kalau suk ya buat ah. Tak buat. Ha ni penting sekali apa ingat pandak ya. Inna haza la rizquna ma lahu min nafadi. Hak molek sekali bab ayat tadi tulislah ayat ni emo kapik di kocak baju ni. Turuk dia ke ataupun di tangan ni. Rezeki tak berputar. Cuba tengok ayat tu dia hikayat bab rezeki. Payah tu.
Nah, tu. Kalau dia pian pandak buat gak, kita tulis dalam masa dan ni tulis-tulis ya pandak ya inna hadza la rizquna ma lahu min nafad lipat ujadi wish nyai duit masuk ai selit baju ni. Rezeki muah. Satu. Dan amalan yang kedua untuk di antara kita sebagai nak menjadi di antara kawali. Kawali tubuh daripada penyakit amal. Ingat nah seperti rakyat ingat nah. Almarhum kembali tetap imit. Kena juga. Habis tu bahawa rakyat amalan ni terimulah buat amal lah. Amalan ni bahawa terima sanak sampai bahawa 100 ke Tuhan tak akan ambil umur 100 lebih. Siapa dia baca hak ni Tuhan kawali pada penyakit lepas lagi amal. Lepas pada penyakit amal. Lepas semaya 5 waktu kita wisalat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kita gerak kaki. Baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. 3 kali. Lepas tu nak baca lain lah. Baca ni dulu. Siapa dia baca lepas wisalat Tuhan akan kawali daripada penyakit amal. Oleh tu sebelum di antara nak ambil reti ni, Baba nak cerita sikit. Ia menyakit amal. Ia mari daripada rihil ahmar. Angin merah. Angin merah Allah Ta'ala akan hantar mari golik sebelum mengorek dengan di antara dekat dengan subuh. Dekat dengan mengorek nak kena dah okay. Tengok. Angin merah yang siap, ia masuk lebih rumah. Semua di atas kita ni kolesterol, lemak ada belakang sikit banyak eh. Maka angin merah yang tak bertegur di antaranya dengan lemak. Sambil terbila kita baca ni, hak ni berita hari lah. Dengan sebab tu lah Baba terima satu doktor yang besar. Ia kata siapa dia ada lemak, siapa ada darah tinggi, nah, nak uri tak ada, makan 4 kali. Satu ulang masa seminggu, satu makan pisang. Ikut pisang apa-apa, pisang Kelab Barat ke, pisang Raja ke, ikut. Lari so pisang galau. Dia butir banyak ke perak tak tubik. Yang kedua makan bubur kacang. Bubur kacang hijau. Kita rebus bubur kacang hijau bul mek molek. Tak so bubur sate. Saka buat tersubuh. Kalau nak buat saka yang manis, buat saka merah. Ya, saka merah kolesterol tak ada. 2. Yang ketiga, ikan singir. Jangan sup ikan singir. Yang keempat, numci. Susu tawar, hak budak klik sekolah. Atau susu tak ada kabut. Makan 4 bekal masa seminggu. Nasi tak sama makan. Nasi tak sama makan, nak sama makan. InsyaAllah, orang betina hak lemak tinggi, hak gemuk-gemuk tu, jangan sikit eh. Ni tubuh bulat semua nak kau. Kau hanya. Cuba buat. Tu apa jangan. Tubuh lepas. Nek apa mana. Rumpung. Aduh. Tu dia. Pasal satu lagi nak imolek sekali lagi. Kita buat hak semaya rumah lah. Sejid aku dengan bertajuk pula dah. Sudah wisalah siap. Baca subhanallah 3 kali. Ambil di hujung jari tempat tetap hayat ni. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu tanya tak sih. Baca pula ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna mama rasulullah. Niat ya Allah, hapuhlah segala penyakit syirik dan nifak dan semua penyakit yang ada dalam tubuhku dan kawali penyakit yang tipu tubuhku dengan berkat salawat Nabi SAW. Satu, hati kita tak akan tertipu dengan akidah. Lagi pula penyakit tak akan tubik. Itu rusia. Dan satu lagi rusia untuk nak pelembut hati anak. Anak kita tak reti ringan, tak segapa. Ikutlah. Mana kata anak tak reti ringan, tak segapa mengaji, gapa dia benar. Hak ni terima daripada almarhumullah bosik kita warah. Amalan ni untuk pelembut orang tak bayar hutang. Orang terenik main mohon apa main dulu. Iya kata bapak timur kasih pamuk. Ia ada menaga besar. Lepas tu dia nak pergi beli mbik barang dia aran ni menaga banyaknya. Main dengan mbik dia kata eh bapak. Amba timur kasih lah bapak. Orang lekat hutang pun banyak.
Bapa buat malah bapa tu. Wah malah. Esok pagi hari mari bayar. Ani. Sabit tu lah ambil Rusia ni buat we kena baik lah. Bo selepas memang ngorek kita baca Yasin. Baca ti sudah lah. Lama Yasin wa ilaihi turja'un ta'adi. Ambil baca sampai habis lah. Ha, Yasin wal Quran lah hakim sampai teruh ki. Sudah habis. Wa ilaihi turja'un baik jai kani. Gak jai kiri. Betul kiblat. Sudah betul kiblat, ambil betul atakati. Ambil jari telunjuk kani selit celah ni. Ambil jari telunjuk sebelah ni hegat kau ni. Dah? Lepas tu kita baca selawat Fatihah sekira. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uluk terkacik. Kacik pejir mata rapat. Anak kita akhah pala. Atau tak saya mengaji. Jangan supuh lah. Supuh apa anak. Buat. Pejir mata anak kita nama apa. Hak semua ni adalah surat apa berlaku. Nanti ambil kat datang nama pun kita taruh dulu. Kita misalnya anak kita nama Sarapun Chatri. Kita pun aku pocok patah hati. Anak aku nama Sarapun Chatri. Taat dan patuh kepada mentiku. Dengan berkat salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah anak tidur tak hibur. Maming tausirah amiga pun suruh hami ikut mana-mana. Ni dia. Tapi buat we kena. Banyak gede buat kok ni. Ulit kok cik dah. Buat borai sebab borai belagu. Ya kok ni. Ni. Hasil buat tu juga. Misalnya kita ada malik ko atau ada mano ko. Kita nak gata di toke ke apa toke apa terima ke boleh buat kok. Aku pocok patah hati tokeku. Hak nama cintera ni. Misal ya tak muat cintera ngerti tu. Wah. InsyaAllah. Ha dan begitu juga sekiranya. Kalulah anak kita saat ni tu. Orang pang terlebak daripada dia hantar benda baru. Pah kita nak berhenti lah dia tu. Kita baca pagi-pagi sebelah kali. Ambil tafa'ul semna baik dengan kif, doa kifarat hak Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Siyuk bercukup sebelah kali. Kerana Nabi Adam kita je kena fitnah. Dari syurga turun ngapa kayu keledi. Udah akhir zaman kena orang ketam. Sama orang kayu lah. Pernah wis pernah macam ni. Sudah baca ni, sudah pergi baca acak dia nampak terkadang cepat tak ada awal. Kan mana ui anak beci, kau ia duk main. Ikut nak beci kain kau beci gapo kau. Baca ni senapah. Turut ia nak jadi molek, kita buat amal dulu lepas subuh. Baca di antaranya senapah 3 kali. Amalan mula ia ada sikit. Tariknya. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana dahuqa. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana dahuqa. Ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana dahuqa. Senapah ucum boleh 3 kali baca. Buat amal lah ni. Amal ni misal kita masuk turun jalan lehutai. Ula nak tek cengah tak kena nyalah ni. Oleh tu babali kita sekir. Ya terima mulai hadir dek mesti. Dek mesti kata eh satu arak tu go. Ya kata joli tu bulah ngaguk. Lepas tu boli je muai panah tu muk pop arak dia. Lepas tu satu sekali arak tu nak balah kelai. Arak tu nak teh ya. Mak nyalahi main teh kena kena. Tu amalan tu. Hasabit tu lah buatlah amalan ni. Kita nak ambil Rusia dia ikut. Misalnya anak kita duk main kim tak erti sangat. Kita siuk dalam air tarik senapah. Ja'al haqq wa zahqal batilu innal batila kana zahuqa. Niat gua nak beci. Supaya tu juga misalnya anak kita nak main bergewe kita tak kena kerja tetap juruh gua nak beci. Kita tulis nama orang tu di atas tanah pakai dengan tumit baca ja'al haqq wi anak beci tu. Cuba buat Rusia ni. Tak ada apa hal yang ada Rusia tulis. Hak baba dak buat jadinya hak orang nak berhenti rokok. Berhenti semati. Siapa dia nak berhenti rokok, kita isap rokok. Kita isap rokok seputus habis. Buat habis tak putih, pak, baca ja'al haq renyih. Dia pun kata aku, beci ke rokok. Nak mutah tengok dia. Cuba buat amal. Han, Rusia. Habis tu kena ambil Rusia. Apa-apa Rusia ada. Kena buat amal. Nah, buat amal jadi molek.
Dan satu lagi di antara supua kita ni gak banyak kan jadi thyroid ataupun gak betina nak jadi makring be susu. Sabit tu nak minta gak betina hak mana mari ni gak pagi-pagi di antara lepas subuh sebelum matahari naik. Ya golek ke nak timbul wasa kerah dia ambil susu. Kalau sama betul yang busik apa sama kerah mengatlah cicak tu alamat ibu dah terdek lagi tu. Misalnya ada kita tek langit ni. Ambil jari butir ni. Kita tekel tempat di butir tu. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Ulas sebelah kali. Ahad. Lepas tu tambah sampai kesul. Lam yalid walam yulad walam yakulah. Genak habis. Cuba buat amal. Supaya tu anak dia bisu. Buat lagu tu lah. Cuba buat tengok. Lepas satu lagi, kalau kita akan bertindu, nak pergi anak jaga tak si anak lagi, ambil ibu jaga ni, tak dia agak-agak. Baca tu ke? Kul wallahu ahad, Allah SWT, lam yalid, ulas sebelah kali, lam yalid, insyaAllah, tak beranak. Kalau tak si beranak lah, lepas tu berapa lepas pula. Berapa lepas pula, baca pulaknya, idha ja'a nasrullah, sebelah kali. InsyaAllah, nak anak klik, boleh klik. Tapi kena bertindu wak, mau abai wak, jeluh, helu bang. Lam yalib jadi bluh buh dia tu. Duk mana besnya ni? Bluh nak kita buat diri lah. Orang dengar pun let orang dah tunggu ni. Nah, terus ya dia. Pas satu lagi di antaranya kalau kita jadi besar dah. Ikutlah jadi besar butir dah. Tak ada buruk lagi nak weh luh ambil rusia ni. Bacanya ya mukabbiras saghir ya musawwiral kabir saghir ulas sebelah kali. Ikut kita nak uyah luh ke apa, luh. Renak semua. Lepas nak uyah dia besar, tukar pula sebagai betina. Dia nak besar habis susu, tak nak makan ubat apa ni. Uyah dada naik. Pagi esok uak lalu. Lepas mandi, ya musawirul kabir, ya mukabirul sawir. Kabir. Bawa besar tu, betinya. Betinya. Oh, kali mata umat ulang bomang, jabat tu lah betina kan. Apa bila dari ni? Pada jatuh pun tengok tapak dia anak-anak lalu. Boleh buat juga. Mana wrong. Esok masuk jamai esok. Ya musawir, sawir, yang kabir. Bini kata dia buat apa apa? Dia. Benda boleh pesan ni berhenti ya. Ah, dia jadi ngerti yang pada pada orang lain ni. Nanti dia lah. Ikut. Dia buat semua pada ngerti dia. Ha, nanti dia. Benda Rusia dah berlaku. Tak ada ayah puah ni. InsyaAllah ta'ala. Dan satu Rusia lagi, di antara nak wismuh. Penyakit yang mana ada sakit mana, ambil Rusia ni. Ini ada sahih. Sakit kepala, sakit telinga, sakit lutut, sakit gapo, ambil tangan kanil tak pak sakit. Waktu kita bacanya, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah. Wa kudratihi min syarrima adidu wa uhadiru ula tujuh kali. InsyaAllah. Cuba buat amal. Harga dia semua penyakit tu. Dan satu lagi amalah pelepah para kena tahang. Tanam molek lah. Pihak ada anak sebab kena tahang. Mereka Rusia ni. Amalah mulah siang mulah tak munggu. Rusia ni mulah tak munggu. Baba terima mulah bermak terni. Baba mak ya terima daripada tak munggu. Jauhi ke baba. Ikut nak pelepah tahan kau, nak pelepah kadi ke apa-apa. Kalau ada, ambil Rusia ni. Tanda jadi mulai. Baca pagi-pagi lepas subuh. Baca di antaranya. La fahja makhmataha faqad makhmat. Baca tu. Baca niat pelepah. Biar tak saya kena tahan. Bacanya. La fahja makhmataha faqad makhmat. Ulang 7 kali. Bahkan kita baca we lepas. Kalau kita tua baca niat tak anak, minta we anak lepas. Tak usah dia jeput lah. Biasa babo dah buat lepas dah tu kat terakhir babo masuk kita mari buat apa rendah kat tua tinggi sat nampak rendah. Pahul itu sudah kita buat-buat amal bawa malam esok nak jeput esok. Kita pun selalu ambil batu kecil-kecil 7 hati. Ambil batu kecil-kecil 7 hati kecil-kecil dia 7 hati. Kita pun baca 7 kali bismillahirrahmanirrahim. La fahja makhmataha faqad makhmah. La fahja makhmataha faqad makhmah. Cukup 7 kali. Pagi esok pagi nak turun tangga, duduk tangga, ambil batu 7 tiak dia tu. Ambil suti baca bismillahirrahmanirrahim. Tahu dah tak peh. Ingat ke Allah, tahu lepas. Ambil suti pula bismillahirrahmanirrahim.
tau lek kane ingat Jibril Mikail tawil pas ambil suti pula bismillahirrahmanirrahim tau lek kiri ingat ke Nabi Muhammad minta tawil pas ambil suti ke apa bismillahirrahmanirrahim lepas lek belakang ingat nama ribu apa tawil pas lepas tau tiga tel lagi sipu-sipu ikat lek kane ikat dengan kan gih insyaallah sekiranya kalau masuk dia jeput juga jeput tangki bismillahirrahmanirrahim jeput kiri minta Tuhan jangan we kena terus ya tak ingat sudah mayam lew duk wayak jeje tak fatih lagi nak mayam ngaji tak bawa kalai orang siap-siap cerum bawa kalai buk perempi nak bawa kalai belakang tapi sahabat tak apa orang bawa lah buk mula habuk tanah badai kata nak pergi tempat ngaji bawa kalai dengan buk banding kita nak pergi tempat tengok ike kena bawa sape bawa kain katik ni sape tak bawa kain tak nampak ikan nakak wusah Allah saya tak pergi setengah tu pergi juga sape dengan ike tapi tak tike cih saja juga ilmu dia lian lah sabit tu lah kata Imam Syafi'i al-ilmu qasid sayyid suyudaka bilhibalil wasiqah ilmu menempati binatang pemburuan muikatlah ilmu dengan tali yang kukuh arti dakwah yang mulat ni terlupa habis tadi klik sepak batu gapo abang mak kata ha bila jadilah dah itu ke ha tu dia lepas tu Rusia satu lagi hon ni babo nak minta anak berdoa lah kepala anak pagi-pagi ataupun anak kita besarnya dah itu ke panggillah doa ratik kepala dia ataupun anak kita tidur malam ambil tangan tok tak ada dia bacaan ni dulu bacaannya rabbis apa nak alam nasrah 3 kali rabbis rah li sadri 7 kali wa ayyuba 3 kali waknya tinggal doa putus lepas penyakit penyakit wacai pada waswas pada ada kita penyakit waswas penyakit wacai penyakit gapo dah ada ambil tangan kan tak sini tiap lepas 5 waktu bacaan alam nasrah 3 kali rabbis rah li sadri 7 kali wa ayyuba iznada rabbahu 3 kali anak kita taklah situ lepas satu lagi doa tapahna pula seperti mana Nabi berdoa kepada di atas sepupu dia Abdullah bin Abbas baca Allahumma faqihu fi din wa alimhu tawil Allahumma tawil umrahu wa sinana wa aqsid amwalahu wa waladahu wa gfir lahu wa barik fima a'taitahu birahmatika ya arhamar rahimin anak kita boleh ilmu berjuruh umur panjang rezeki murah kalau siapa pak saya ke anak tulis doa ni baca kepala anak pas siapa dia di antara saya ke anak saya ke abah abah saya ke bini baca doa hot tadi lah ni boleh klik baca lah kita masuk dalam dulu ke abah nak masuk abah buka pintu kita baca Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jabaltahu alaih wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabaltahu alaih insyaAllah abah jadi berjuruh habis seperti itu kalau saya ke bini tanya kata huduh ke bini doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaih insyaAllah mudah ada apa-apa seni-seni tapi menyebab kita tak sewa amat tak ada Allah mudah saja dah itu kan itu dia oleh itu di antara babon tak sewa banyak lah dah akhir sekali padahal doa babon banyak tapi hak akhir sekali hak selawat wajib kayu jadi selawat wajib kayu hak ni lah yang menurut terima nama terjaksa sungguh apa tapi selawat ni nak takak tak leh nak tulis tak leh siapa dia takak kena katuk betul ni lepas tu buka semula ada apa baca lepas subuh 10 lepas asar 10 jadi selawat ni babo terima pada Habib Jamal Habib Jamal terima daripada Habib di antaranya yang tua di Yaman siapa dah baca lepas 10 lepas pasal 10 insyaAllah wajib kaya tapi nak takak tak leh nak tulis tak leh lepas tu kena hafal ingat kamar dia siapa dia ingat bapa nak duduk tak kisi ni tengah datang mari ijazah bapa ada retina kat mari 10-10 masuk sekali pakat baca sekali sore-sore tak kelik bapa ku apa dah ni aku 11.30 dah ni nyanyi bapa lepas tu kat aku 12 kelik lagi ni siapa rumah ku 1.30 pula kak kerua nak jadi rafau pula dah. Ha ni sabik apa dah letih mabuk. Rumah tak tahu tak apa. Apa nak buat anak? Ha. Ha tu dia lah. Tak itu je. Tapi tak apa. Elok kita ni. Babo nak baca 5 kali.
Kalau ingat, ingat. Tak ingat, ikan demo lah. Ha, dengan baik lah. Tapi Selawak ni pandok je. Tapi belik. Kadang-kadang tak ada orang masuk jambai. Ada satu kata berbaca sudah. Saya ingat apa nak jumpa dah baca. Allahumma salli wa sallim alal khubusi wal khubah. Istri masuk jambai. Seorang tu tak ada orang ketubuh jemaat. Allahumma salli wa sallim alal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina. Tak ada orang ha, nak minta dengan molek macam lima kali lah. Dengar penjamatan molek. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Ada suara sutai. Ingat-ingat, tak ingat ikut. Dengan molatlah yang nak bertukar jadi dekat bacanya karimi alba ni ada karimi karimil aba dia baca karimi alba. Nak karimil abai. Lepas tu wal alil wal ummahati nak tukar wa ummah alil tak ada. Maknanya gini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Muhammad mana karimil abai melia pok-pok-pok ya. Siapa Nabi Adam. Wal ummahat melia muk dia mik pada muk dia mik pada aminuh teruh siapa teruh ni selamat daripada zina belaka tak ada kok nak ke abuk tu sabit tu berkat. Ha tu sabit baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Nah insyaallah boleh baca bapa nak ijazah pakat terimalah nah. Bapa ijazah segala amal yang disebut tadi dan ada dalam surat hak nak bagi ni kepada semua kepada kaum ibu bapa yang depan ni dah ada ikut laisut bapa. Jawab saya terima lah. Hak mana boleh buat amal habis. Dalam surat bapa semua ada naik keping. Sementara lagi lepas bapa berdoa pakat bangun selawat. Karena bapa ceramah rumah bapa tak tinggal bapa kasih ke Nabi bapa. Ingat habis bapa budi dengan Nabi. Selawatlah di antara kita setagi pakat bangun selawat berlaku tu kok tu akhir buat akan bagi pak kalau. Satu di antara secuk surat amale ada semua di antara nek pen. Ada semua dia tu amale pagar tubuh tak si boleh bercuri nama tak si boleh hendak nak ke anak we boleh hendak amale pelepah hutang amale di antara buah rezeki amale di antara cuci muka bersih muka mani pagar telakor kunta tak ada belaka tapi apa tak oyak banyak sini ni. Sungguh tempat masa banyak baru habis. Tapi nak orang atas, duduk di situ semua. Buat amal lah. Lepas satu lagi, di antaranya khatamun nubuah. Maka khatamun nubuah, kalau kita ambil, kita tepek pitumuh besar. Tak ia dimulak, krop ia dimulak, tak di situ. Kita nak tubik mana, kita tengok. Kalau anak tak wahid jalan, insyaAllah tak nak berjalan lah mana orang. Lepas kali kita buka kedai, kita tak di pintu kedai. So, kalau kita tengok, nak masuk kedai tu sama pelari. Molek lagi kalau ada kereta ambil dah secuk khatamun nubuah dengan ashabul kahfi tak sekali dalam metek kita bawa kereta tu insyaAllah kereta selamat ataupun kita menegur ambil secuk tak dalam tempat duduk sipir duit insyaAllah duit kita akan tarik mari itu ada berlaku lepas tu satu lagi keping satu satu ia telah amalan mandi hak ni hak sanak tarikat Idrisiyah Muhammadiyah kita nak tak di bilik mandi nak masuk mandi bacalah hak tu dulu. Ada terlekat gapo kalau genti nak payah belaki mudah belaki. Ha tu. Penamu ni. Ha atau menego payah insya-Allah mudah. Ataupun duk hijau gapo semak ngaj payah lekat insya-Allah ada situ. Cukup di situ. Ha tu dia. Nah ha itu sebagainya oleh tubuh kali hago tak ada jual kedai. Kita bagi tanya di Seven. Ada ramalan apa? My God. Ada. Tak kita ha tu dia cukup. Ha, oleh itu, bapa terima kasih semualah kepada Nayuk sendiri, kepada Nayuk, kepada Imeh, Khotib, Bila seterus semua kepada Nebek Menek, Poroso Pularuan, yang mana di antara bui, iaitulah keselamatan dan jaga di antaranya,
apa saja sehingga dapat boleh terus menerus sepakat akhir majlis. Oleh itulah nak minta kita semua ni berdoa lah ke babu Islam al-afiyah, babu keluarga, babu mama dia, Datuk Wakil, babu semua, insyaAllah. Dan satu lagi, nah kalau siapa nak ambil babu kawasan ni ceromoh, nak minta wisapa ratik. Satu, di antara penting sekali apa, speaker no cedar dia dimulai. Nah, cedar dia tinggi besar ni. Bukan kata nak, babu nak gotoh jauh lagi babu. Babu kecek tak tekir orang lain. Bet sorok babo tak mai tak kira orang lain. Ya babo bila masuk le media ceromoh, ni dia mai sorok suku. Dia mai ngasoro ai sorok, babo kita sepanjang ni pelak ke babo Allah Allah kan apa tak tahu. Bila kecek luar suku, bila bismillah dia mari hello dah. Tu dia mai suku. Tak ada cedek ke apa-apa kita barakah ya apa. Tempat tu kecek baik, tempat tu kecek baik tu ya tersendiri dia mari. Hal ni limpah kurnia Allah. Ki babo rahmat tu guru. Berhormat tu apa sebab kita sepanjang apa ngaji dengan dia. Baik kali dia ceramah tu baik berkucuk semua muka dia apa. Ingat teriak kita ingat muka dia. Tengok Habib Umar berkucuk kasih tetap guru kita. Bapa boleh duduk sekolah dengan hormat tu guru apa. Bapa hormat semua tu guru apa. Dia tu baik mata. Habib kalau bapa serabut ke apa, kita ingat muka je tak apa dah. Kau bapa tu ni badai kita ada ingat sekali tekoh. Tak ada lagi okay, boleh gili keras uang. Kat suang kalahu babo lagi berdebsa gapo ada belako hingga sampai kata kana tang paper kat suang kalahu mai mi kerja pun ni babo sore kau masa babo dia diperiksa puak pramu ya ge jawab babo tanya tak masalah 18 masalah babo jawab ambil mari mana poberita penuh tu dia. Tapi sebelum nak pergi bagi minta pada tok ni bade buat abo amo nak pergi ni amo ge putik kecek sia tak pandai. Abah kata gilah insyaAllah niat mulut. Allah jawab boleh lah. Siapakah boleh kena abah dengan orang lu nak dengan orang duduk dalam apa dalam kotor ke kotor tu semua babah. Dia kata masa tu babah putih lah. Kau duduk di tipu sapuah pramuk tu. Dia tak pernah abah pernah si kau sang kundi susang kum. Abah kecek sia tak anah dia apa tapi ngeberkat guru. Niat babah tak tinggal. Kau abah tu nak ada mengaji situ. Ya butik-butik duduk situ 13 tahun. Hidup dalam pula dah tu setahun. Duduk babo sepanjang setahun. Duduk di zaman dengan Habib Umar setahun. 13 abu ngaji. Ilmu tak ada lagi tapi berkat tu guru. Berhormat tu abu hormat. Babu ku hormat sungguh abu. Habis tu lah dengan berkat tu guru tu lah. Ceromoh mana ya mari tahwi suku. Kalau dia tanya masalah ke apa, dia teringat waktu guru wayak. Itu dia antara limpah kurnia Allah Ta'ala. Bila nak minta kita ahli kampung semua berdoa lah ke babo. Tak usah nak minta pun oleh babo. Setiap di mana ada semaya sebut dia minta lah tahku selamat lah abu mangku. Minta lah tahku selamat keluarga abu mang. Dia boleh berkat lah dia. Tapi setengah hari habis tertutup di Facebook abu ni ke. Siapa kata riuk. Duduk kot bakok ke mana hatta barang mari semua. Kau je ni tengok jerolik. Dia mau kan ni. Satu nayuk tu apa kecara rumah Mario. Dia pergi apa sapuh kepala dia. Dia pun wabu. Ambo ni tak ada arah. Turut wabu pergi semua kalau bercara pejirai tu. Dia pergi jasuti pula atas wabu. Kena rakja ni. Apa? Ambil wabu. Hah, tengok. Jadi makna tu dia terikat. Pasal ikat atas tak ada lah untuk kita nak tupai pada akhir zaman. Tak guru lah kita ni. Tak ada dah. Habis nak minta kita semua ada serabut. Gapa tanya lah tu guru. Nak buka kedai tanya lah tu guru. Nak buat umuh tanya lah tok guru. Nak beli kereta tanya lah tok guru. Nak menikah anak tanya lah hari mana molek. Kita sayang ke anak. Sebab tu sebab nak besar apa. Kalau nak beli kereta pakar. Wih selamat, wih teh lama. Pisah dia hantar beli 3 hari. Hari Senin, hari Rabu, hari Khom, hari Jumaat. 4 hari tu. Jadi nak beli kereta atau motor hari Selasa. Menyebab nak jadi degah punuh. Lagi pula degah jadi degah punuh. Lagi pula nak jadi ukara. Sampai orang tu jatuh sudah pun boleh hilasa. Klik, gigih, gurih dengan kereta. Nak beli barang berjual apa tu kak. Jangan nak beli hari Selasa, jangan nak beli hari Sabtu, jangan nak beli hari Ahad. Beli hari tu, jual di payah laku. Kalau nak beli mudah laku, beli 3 hari Jumaat jangan beli. Beli hari Jumaat nak jual, menyebab laku lama. Beli hari Senin, hari Rabu, Khamis, insyaAllah berkat tambah rezeki. Kalau nak hantar anak mengaji pondok, belilah kain baju hari Rabu ataupun hari Senin. Hari Nur
anak boleh ngaji boleh. Kalau kita beli nak pakai kita sendiri nak pergi lama, boleh pergi jemaah umur panjang. Kalau boleh hari Selasa hari Sabtu nak timbul penyakit. Sabik biar dia Selasa nak tu klik pakai malam ni. Pantai. Bila dah tu? Sabik nak tahu ni baba nak ambil mana Rusia mula tok dalam dulu ni sebuah ni. Tok lah tua dulu Rusia dan ni kita dia. Baba nak ambil Rusia tok guru ya apa ni? Nak ngajak wayak dan mau tak anda apa. Tu di antaranya nah ha, ulun telah minta kapus semua doalah bawa selamat. Kalau itu nak bahasa nak tengok Facebook gapo nak hubungan baba, kita tengoklah fit tok akhir. Pun nak tengok buat pun nak menerama P-O-N-D-O-D-O-K. Kalau tak sebut tu okay, apa apa Babo Man B-A-B-A Babo M-A-N Babo Man. Tu baik. Kamu apa saya nyewa Babi Man surah tu bimbang lain. Nah, oleh tu setakat ni lah. InsyaAllah kita umur sebelah pula. Akul kau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum walisairil muslimin wal muslimat والمؤمن والمؤمنات فاستغفره انه الغفور الرحيم. Papari tengah tu pakai terselawat dulu, lepas tu pengurusi nak kecek gapo, lepas sudah ikut dia lah. Ni tu akhir terselawat dulu, lepas tu baba pun nak tambah menyok. Sabit dah segano lekat-lekat nak menyok adab. Pia wak tak lima ni. Dah. Masih eh. Rang kau buat eh. Ah, lagi dah. Pakat mana selawat eh. Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah di antara kupasan ceramah agama yang baru sahaja telah pun disampaikan oleh berbahagia Bapa Pendang Ramah dari wilayah Fatani. Semoga apa sahaja yang telah pun disampaikan oleh beliau menjadi landasan dan juga pengantibaran bagi kita bersama dalam kita menerajui penghidupan seharian, demi untuk kita mencapaikan kejayaan di dunia dan juga berjaya di alam akhirat nanti.